Assalamualaikum teman-teman semua, welcome back to my channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara mengatasi lupa kata sandi di Facebook ya, tanpa menggunakan nomor telepon ataupun email ya. Oke, di sini langkah yang harus teman-teman lakukan yaitu masuk ke browser ya. Jadi saya sarankan masuk ke browser yang ada di laptop, entah itu Google Chrome ataupun yang lainnya. Di sini kita masuk ke Google Chrome, kemudian di sini teman-teman masuk ke websitenya facebook.com ya. Nah itu di sini teman-teman bisa lihat sendiri di bagian menu login. Di sini itu saya sarankan dulu pas masuk ke Facebook itu username sama passwordnya sudah disimpan ya. Jadi pas kita masuk ke alamat di Facebook, di sini otomatis sudah ada ya. Di sini sudah ada, tapi di sini kita ingin mengetahui kata sandi ini dan kita lupa apa akan kata sandi yang pernah dimasukkan di sini ya. Jadi kita ingin mengetahui kata sandi yang pernah dulu dimasukkan di menu login di Facebook ya. Oke, di sini caranya itu teman-teman setelah masuk ke sini, teman-teman klik kanan di bagian kata sandi, di sini klik kanan. Kemudian pilih di bagian inspeksi yang paling bawah ya, ujung paling bawah menunya, klik. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat di bagian input tipe password ya. Di sini teman-teman di bagian password ini kita double klik. Kemudian di sini teman-teman ganti dengan tulisan pronosal.cs ya. Tulisnya itu pronosal. Setelah itu teman-teman langsung tekan enter. Nah, setelah ini selesai, teman-teman close di bagian menu inspeksi ini, close. Nah, dan lihat di bagian kata sandi di sini sudah terlihat ya. Jadi cara ini bisa teman-teman praktekkan sendiri ya jika mengalami lupa kata sandi di Facebook. Tapi di sini saya sarankan jika kata sandi dan username itu sudah disimpan terlebih dahulu pas dulu masuk ke Facebook ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.